antara yang sembuh dan yang meninggal itu lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Okay. Nah, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, saya pikir mungkin santunan untuk yang meninggal tidak akan berpengaruh banyak terhadap efisiensi keuangan. Nah, mungkin efisiensi keuangan itu mungkin lebih diambil dari pos-pos lain, karena yang santunan COVID ini ya keluarga atau ahli waris kan mungkin membutuhkan. Iya, itu harus diupayakan gitu ya, Bang. Ya, dikaji ulang ya, Bu. Kalau menurut saya, Bu. Oke, siap.